Halo kawan-kawan, jumpa lagi sama aku Racun 76 Motovlog. Jadi ini ya ceritanya cuma jalan-jalan biasa, jalan biasa aja kawan lah. Jalan-jalan sore, tahu-tahu kenapa kok singgah di toko beli ini. Nah, jadi aku tadi beli DJI Mini 2 drone. Jadi nggak sengaja aja kita beli kan, belanja-belanja gabut aja ini. Jadi untuk harga di Kalimantan Timur harganya itu 7.250. Nah ini kawan-kawan. Nah sebetulnya tadi sudah aku bongkar, tadi ada plastiknya ini kan. Jadi buat jalan-jalan nanti liburan bisa pakai ini kan. Ada drone-nya sama manual book. Ini garansinya kalau salah. Sama dapat spare baling-balingnya, nyalakan lampunya dulu ya. Nah, spare baling-balingnya cuma ada empat lah satu set. Terus ada ini kabel untuk ke HP, ke remote-nya drone-nya itu tadi. Ada Type-C sama yang biasa lah ya. Ini apa namanya lah, lupa aku nih. Terus ada ini stick, apalah stick remote-nya drone. Nah, dari spare-nya lah kayaknya nih, cuma ada satu aja. Terus ada ini apa lagi nih, obeng untuk ya kita ganti anunya nanti kan, kalau misalkan ini patah atau kayak apa kita pakai ini. Sebetulnya pakai obeng biasa bisa aja, cuma namanya free kan enggak apa-apa lah kan. Ini apa ini? Oh enggak ada. Terus oh ini sama remote-nya. Nah tadi ada stick-nya tadi yang dua tadi, cuma kayaknya dari spare-nya lah, cuma diberi satu pasang aja kalau misalkan patah. Tapi tidak mungkin juga patah sih, mau diapain juga patah-patah kan. Oh ini ada ternyata kawan-kawan, nah, di bawah ternyata dia ada, berarti yang tadi itu spare-nya. Nah itu, jadi ini cuma belanja gabut aja, kebetulan jalan ke kota tadi kan, kok tahu-tahu melihat toko elektronik ya beli aja ini. Sama aku pakai Vigen memorinya yang 128 GB. Nah jadi ini drone-nya konco-konco ke semuanya. Nah ini DJI Mini 2 drone, ringan lah, enggak anu juga, enggak terlalu berat. Untuk harga 7.250 ya termasuk ringan. Nah kayak gini lah. Nah ini belum ku apa-apain, belum kebuka-buka juga segelnya. Untuk baterainya apa ya, baterainya ini ya, baterainya ada dua titik dari 4 titik. Nah itu jadi sama ini tadi kawan-kawan. Nah itu sama aku beli juga GoPro 9, belum kebuka juga nih lah. Ini ada kotaknya aja, untuk harganya sama juga sih kurang lebih aja. Untuk harga Kalimantan Timur 7.330, beda ya beda 120-an lah sama drone-nya. Ini ada manual book. Jadi untuk GoPro-nya kita bikin video yang kedua aja teman-teman lah. Kita bikin video terpisah. Jadi kita bikin video drone-nya aja ya kan. Buat nama-nama video nanti kan. Nah, sebetulnya mau aku bongkar cuma aku enggak punya stand ya kawan-kawan ini. Jadi ini bentuk sudah terbukanya kawan-kawan lah.
cuma panggil aja dulu. Ini standnya pendaratnya kok cuma ada cuma di depan aja lah teman-teman lah. Ini juga enggak ada di sini. Jadi kalau mendarat ya agak nempel baling-balingnya jadi enggak bisa dianu ini. Ini kalau ada rumput-rumput apa nanti ya inilah dia bisa lengket. Bisa nempel sama itu tadi sama rumput-rumput apa segala. Jadi kalau mau nerbangkan ya harus di tempatnya datar lah. Nah, untuk stiknya kalau sudah dipasang kayak gini. Kalau ini bisa ditarik ya kawan-kawan. Gimana nariknya lah? Oh, kayak gini nih. Buat naruh HP-nya nanti kan. Jadi kalau misalnya kita mau nerbangin kita harus download aplikasinya DJI. DJI Fly. Nah, itu untuk di Play Store enggak ada, tapi untuk Android untuk iPhone itu ada di App Store-nya kan kalau di situ. Kalau untuk Android belum ada, jadi kita harus ada di harus download di Google Chrome atau di pokoknya di Google lah, download di situ kan di luar aplikasi. Itu juga HP-nya harus kalau salah itu satu punya harus 1,1 berapa gitu lah. Kalau untuk HP-HP jadul kayaknya enggak bisa lah gitu. Kayaknya itu aja dulu ya videonya. Video gabut untuk hari ini. Soalnya kita naik motor hari ini cuma enggak naik motor dulu kan. Oke lah itulah. See you.